Ya pemirsa, aparat Polres Ngawi Jawa Timur menggerebek rumah kosong di Desa Teguhan Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi yang dijadikan tempat produksi petasan berbagai ukuran yang siap ledak. Di dalam rumah kosong itu, petugas menemukan puluhan petasan dengan berbagai ukuran. Bahkan beberapa di antaranya besaran petasan nyaris sebesar tong aspal. Selain menyita puluhan petasan siap ledak, polisi juga menyita sisa serbuk mesiu dalam kaleng. Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan 7 orang terduga pelaku. Mereka langsung dibawa ke kantor Satreskrim Polres. Satreskrim Polres Ngawi untuk dilakukan pemeriksaan. Oke. Akan ada 7 orang pelaku dengan barang bukti berbagai ukuran ataupun diameter petasan yang sedang diolah, termasuk untuk bahannya sendiri kurang lebih sebanyak 5 kilo bahan petasan seperti itu.